Hey kawan, nama gue Zio dan welcome back to the Isle. Hari ini gue akan mainin lagi dan sekarang gue akan jadi Karno, oke? Okay? Atau kalau di Indonesia jadi Karno Ilyas. Kita rehat sejenak. Hari ini gue akan lanjutin dan terakhir itu waktu gue jadi Sera, gue mati sama Karno kan. Dan gue penasaran apakah Karno emang yang paling gede apa enggak? Karena gue masalahnya pas gue jadi Sera, gue pun gak sempet ketemu Karno pas Sera gue udah gede. Tapi gue pengen mainin jadi Karno, jadi kita mainin Karno. Dan juga gue dibilang katanya suruh merhatiin ini apa namanya dietnya. Jadi dietnya itu kayak makanannya dan segala macam itu harus gue perhatiin. Tapi masa yang masih gue bingung, ini kan ada 3 tipe makanan kan? Mana yang baik, mana yang enggak gitu loh. Itu yang gue bingung masalahnya. Tapi kita akan lanjutin aja dulu. Dan gue masih kecil, masih cile, gampang banget mati. Dan gue hidupnya di center, oke, di tengah-tengah. Jadi gue rasa mungkin bahkan ada dinosaurus lainnya di dekat-dekat sini. Lu lihat tuh, banyak tulang belulang, banyak daging. Dan ada tanda S itu yang tandanya adalah dinosaurus yang lainnya itu. Tapi bisa aja dinosaurusnya mati, tapi bisa juga hidup. Dan gue ngerasa di sini ada dino. Karena masa gue di center, gue di tengah-tengah. Jadi gue rasa pasti banyak juga orang pengen main jadi dino. Tapi emang masalah gue setiap main game ini adalah suka nge-lag masalah. Karena ini masalah gamenya online. Dan emang internet gue kurang bagus. Jadi berapa kali pun video yang kalian lihat, itu gue nge-lag masalahnya. Gue bisa nyebrang dari sini sih ke sana. Tapi gue yakin sini ada dino. Tapi di belakang gue ternyata ada daging juga bro. Ada daging sama dino. Gue gak tahu dinonya hidup apa enggak. Gue harap udah mati. Dan bisa gue makan gue harap. Who are you? Taruh bro. Eh lu Karno juga kan? Karno! Yoi Karno! Yoi, gue jadi teman. Yes. Yeah, baby. Come on. Gue udah pencet. Mau. Oh, tengkap. Yoi, kita mau tengkap. Let's go, bro. Gue jadi sekarang gak nemu teman sama sekali. Tapi Karno gue langsung nemu teman. Eh, tengkap. Tar lu tengkap. Lu kemana tengkap? Gue rasa mungkin udah susah gue cium lu kayaknya. Karena gue lagi nyari mam. Makanan. Nah, thank you, tengkap. Oh dia pengen ngasih tau gue di sini ada makanan kata si tengkap. Oke. Thank you loh. Oh dia juga gak ada makanan sih di situ. Kita sama-sama makan di sini bro. Ya gue udah tinggal tulang doang sekarang. Udah kayak itu doang kah? Ada lagi nggak bro? Baru gue coba cium lo. Atau gue ikutin aja. Gue ikutin si tengkap aja. Tengkap deh. Terus gue tengkap. Kita mau kemana bro? Bro tengkap. Lo ngapain? Dia nyoba bunuh apaan? Gue rasa dia lagi nyerang deh. Tapi gue nggak tahu dia nyerang apaan. Dia nyerang apaan tengkap? Di situ daging tuh. Oh. Apaan tuh? Lu makan apaan? Gue pasti lapar banget sih, jadi gue rada lama nih makanan ini. Oke, udah habis. Tengkap lu kemana lagi tengkap? Gue ikutin dia aja. Bro. Jangan jauh-jauh bro eh. Oh, kok lu bisa naik ke atas pohon kayak gitu? Gue gak bisa naik tapi. Kenapa lu bisa? Jangan bilang lu stuck. Tengkap. Tengkap. No. Nggak, lu gak stuck, lu ngumpet. Oh. Jatuhnya curang gak sih? Cheating gak sih? Jatuhnya. Kita jadi kayak... Inian pohon bro, dahan pohon. Gue rasa si tengkap bakal nunggu sampai pagi dah nih. Kita diem aja di sini, nggak ngapa-ngapain, sumpah aja. Gue dikasih makan sih sama dia, tapi gue bosen sumpah. Duduk doang diem kayak gini gitu kan. Nggak mungkin nunggu pagi. Oh, gue denger kayak suara langkah tuh. Ada yang lagi makan, tengkap. Ada yang lagi makan tengkap. Lu denger kan itu kan? Siapa? Temen gitu? Temen kita tengkap. Oh bukan, raptor kah? Sini. Gue ikutan perang. Gue ikutan perang, mana deh? Gue takut kena teman gue sendiri masa. Kena gak tuh? Mati gak deh? Darahnya ini nih. Mana deh? Oh sono kah? Kok lu bisa kelihatan aja sih tengkap? Gue gak kelihatan apa-apaan loh. Mati gak deh? Yoi tengkap, gila tengkap keren bro. Dia ngebunuh murid tadi. Gue aja gak kelihatan apa-apaan, sumpah aja. Tapi juga gue gak terlalu lapar sih, gak apa-apa. Lu aja tengkap. Udah beres lu. Yaudah gue makan deh. Bisa gue makan gak? Gue gak tahu sih dia bunuh apaan ini. Tengkap lu kemana tengkap? Oh minum kah? Lu gak takut gitu tengkap? Gak takut sama dino? Gue masih kecil lagi. Lu berdarah bro. Tuh si tengkap berdarah. Ada tandanya merah. Setiap dia langkah. Oh udah mulai pagi lagi. Nice. Kok pagi gue sengaja bisa lebih berguna buat lo tengkap. Karena gue nanti bisa ngeliat. Oh dia ngumpet lagi. Itu pohon bener-bener bisa buat cheating Jo. Jo. Bro jatuhnya kenapa gue manggilnya Jo? Dia bener-bener bisa ngumpet. Oke. Yaudah pasti deket gue sini nih ada dinosaurus nih. Di tengkap nyoba ngejar kah? Dapat gak tengkap? Oh anak raptor nih. Dapat dia. Gue yang dari tadi dengerin. Dia yang dapet. God damn it. Seenggaknya dari gue bangun si tengkap jadi bangun sih. Saya dari tadi diem aja gue kesel banget kagak ngapa-ngapain sumpah aja. Oke gue udah kenyang tengkap. Mau ngumpet lagi kah kita? Oh come on bro jangan ngumpet terus lah. Kita kan dinosaurus karnivora, dinosaurus gede bro.
Nggak, dia nggak ngumpet, dia lagi makan. Boleh mimi nggak gue mau mimi. Engkap, gue mau mimi. Urusin gue bayi. Gue lebih kecil daripada lu, urusin gue. Lu kemana? Tepet. Kita kagak nyebrang, kagak kemana. Di sini aja, tengah hutan. Nunggu ada mangsa lewat. Dan jujur gue bosen. Dia ngumpet lagi sih, Tengkap. Are you serious, bro? Are you serious? Fine, man. Sumpah pas gue udah dewasa, gue lepas dari si Tengkap. Gue gak mau kayak gini. Bosen gue, sumpah. Oh, dia ngundang orang lagi. Kok lu bisa cium baunya, Tengkap? Yuk, Cil, Cil. Lu lebih kecil daripada gue. Hey, Cil, ikut gue, Cil. Ya kita sama Tengkap sini. Dia jago ini deh, jago berburu si Tengkap. Tapi tetap aja pas udah dewasa gue pengen cabut dari si Tengkap, sumpah aja. Karena dia kerjanya ngumpet mulu. Tuh makanan tuh, Pufflos. Makanan buat lo tuh. Ini, itu. Ini ada lagi nih yang kecil nih. Dia gak mau bareng kita. Tengkap, lu kagak ngajak dia. Tengkap nih ada yang kecil lagi makan nih. Itu jadi geng, bro. Tiba-tiba si Tengkap lagi ngajakin. Tapi dari tadi kayaknya gak mau dia. Mau gak sih lu, Cil? Kagak mau lu, Cil. Bareng kita, Cil. Dari tadi kita nyoba ngajakin, tapi dia gak masuk-masuk ini masalahnya. Dia pun juga kayaknya jawabnya mau. Dia masa warnanya sama kayak gue lagi. Hitam, merah, putih. Anak gue kah dia? Cil, lu kagak mau join sama Cil? Ya tadi diajakin kagak masuk-masuk. Segitu aja, jadi gimana nih, Tengkap? Dia kagak bisa masuk, Tengkap. Ini anak apaan nih? Raptor, gue dapet anak raptor! Gue dapet anak raptor! Gue berburu! Gue dapet anak raptor! Cil, mau gak, Cil? Makanan buat lu, Cil. Anak raptor tuh baru hidup lu lagi, Mam. Nih, hey, Cil. Sini, anak raptor nih. Fresh, masih fresh. Masih fresh. Cil, makan, Cil. Lu kan sama kayak gue, makan, Cil. Makan. Kagak mau makan sih lu. Lu kagak mau join, kagak mau makan. Maunya apa sih? Tuh, berburu. Kejar. Nah. Dia kagak mau, Tengkap. Gue gak tau gak, dia gak mau atau gak bisa masalahnya. Antara dua itu. Dev has invite you to join group. Kenapa gue yang join group? Kagak, gue masalahnya. Kok Dev? Dev siapa? Gue sama Tengkap. Kenapa gue lepas dari Tengkap? Dev siapa? Kocak gue sama Tengkap. Masukin gue ke grup lu lagi, Tengkap. Masukin gue ke anggota geng lu lagi, Tengkap. Tengkap, please. Oke. Dev siapa, Dev? Yang undang gue siapa tadi, Dev? God damn it. Lu gitu, Cil. Nama lu Dev, Cil. Kenapa gak lu aja yang join sih? Ah, gak tau lah. Gue gak bisa ngundang si bocil juga itu. Gue ikutin si Tengkap aja. Lu kemana, bro? Lagi ngeliatin apaan? Oh, ini Karno nih. Karno mati nih. Ada yang ngumburu spesies kita, Tengkap. Kita sebagai geng Karno, kita harus ngelawan dia, Tengkap. Siapapun itulah. Tengkap, lu kemana, Tengkap? Lu nyebrang? Kalo ada Dino gimana? Ya kalau lu mau nyebrang, ayo sih. Tapi kita minum dulu, minum. Mimi. Kayaknya firasat gua gak enak ya? Apa tuh? Kemana lu, Cil? Mana lu? Lu Karno juga kan? Terus, semangat, bro! Kejar terus! Biarin, Tengkap! Biarkan dia belajar, Tengkap! Ah, lu! Dia lagi belajar itu! Tapi hati-hati sih, ada Dino nanti! Hati-hati, Cil! Ada Dino mati, lu! Nice! Dapet! Yoi, bocil! Gua gak tau nama dia siapa, jadi gua panggil bocil-bocil aja. Tapi nice, lu dapet dia! Nice, Tengkap! Yoi! Gila! GG sekali kita geng ini. Kita geng GG, bro. Tapi kenapa kita gak... Oh, tuh gede tuh! Apaan tuh? Itu gede apa itu? Itu si bocil itu. Si bocil mau kemana itu? Cil, itu gede banget, Cil. Lu ngapain keseberang, Cil? Gua pun gak tahu itu dinosaurus apaan. Wah, apaan tuh? Wah, Tera kah? Ada Tera kah? Cil, ada Tera, Cil! Cil, hati-hati, Cil! Itu ada Tera sih, tuh. Si Tengkap mana? Si Tengkap gak mau keseberang kah? Rame loh, seberang loh. Yoi, Cil. Seperti itu, Cil. Oh, tuh, makanan tuh. Lu lapar gak, Pavlos? Mam tuh. Sumpah, Tengkap kayak bapak kita. Dia bawain makanan mulu. Lu kagak lapar apa, Cil? Kalo gak lapar, gue yang makan nih. Oh, kita akan nyebrang kah, Tengkap? Gak nyebrang juga. Lu bawa daging apa nih tuh? Daging apa nih tuh? Kok nemu daging mulu sih? Gue gak ngeliat ada apa-apa loh. Dia ngambil daging dari sini. Tuh. Kok ngambil daging dalam tanah sih? Gak mungkin hack, kan? So weird. Sumpah, aneh banget ini. Gue gak tau dari mana dia dapet dagingnya. Tapi gue pengen lawan dinosaurus yang lain, Tengkap. Gue tau gue belum gede-gede banget, tapi gue pengen nyoba lawan dinosaurus yang lain gitu loh. Mungkin gue harus nunggu dewasa banget kali ya. Si Tengkap nyebrang loh. Oke. Nyebrang.
Pavlos sini, Pavlos. Buruan ke Brother Dino. Karena ini lokasi gue waktu hidup jadi Dino di sini nih, pas di center. Come on, Pavlos. Gue tungguin. Dah, yuk. Let's go. Soekarno ngumpet lagi deh. Karno. Si Tengkap. Nah, udah gue ngumpet juga. Ini maksudnya enggak terlalu kelihatan kok di sini. Tengkap. Wow. Apaan tuh dinosaurus apaan tuh? Karno. Bro, join, bro. Mau join enggak? Enggak, gue enggak mau join lu. Lu join kita. Situ. Di situ. Tuh ada Tengkap tuh. Itu temen gue. Lu mau join enggak? Tengkap, ini undang aja Tengkap. Undang dia Tengkap. Dia gede nih. Si Pavlos kita bunuh aja, dia paling kecil soalnya. Join gak deh? Wih, si Pavlos ditinggalin beneran. Cuman bisa bertiga doang. Si Pavlos ditinggalin. Pavlos. Mana deh? Udah lu sini aja ikut kita. Lu ikut kita aja, oke? Okay? Lu ikut kita aja. Ini anak gua bro. Enggak, lu ikut kita. Enggak. Lu ikut kita. Lu yang ikut kita. Lu ikut kita, Pavlos. Udah, lu enggak usah invit. Yang penting lu ikutin kita aja. Oke, karena lu masih kecil, jadi kita akan ngejaga lu. Oke, Pavlos. Jadi kita bakal kemana hari ini, bro? Kita udah jadi anggota geng nih. Lu ngapain ikutin gua sih, Pavlos? Gua berisik tuh, maksudnya kayak nandai kalau musuh hati-hati gitu loh. Ya, Pavlos, sini aja. Udah kan gak akan bisa ngajak, Sat. Udah, biarin si Pavlos ikutin kita kok tetep. Dia ikutin gua. Dia warnanya sama kayak gua soalnya. Sat. Pavlos, ikut Pavlos. Gak bisa diundang, Sat. Ah, Pavlos yang batu banget dikasih tuh. Lu kenapa balik lagi Tengkap? Hah? Ntar lu, si Sat jadi keluar. Oh, si Sat bareng sama Pavlos kah? Tapi dia ngikutin Tengkap, apa dia pengen bunuh Tengkap itu? Terus si Tengkap ngapain di keseberang lagi ya? Maksudnya gue udah seringan sama Tengkap, bro. Gue gak enak mau ninggalin dia. Si Tengkap kemana sih? Ngapain sih dia? Gue gak tahu si Tengkap ngapain itu. Minum deh. Oh, lo ngebunuh Dino? Are you serious? Lo ngebunuh Dino? Oh, keren cuy. Gue gak bisa join sama lu. Gue gak enak sama si Tengkap. Dino-nya gak bisa dibawa. Tapi keren lo, Tengkap ngebunuh Dino lo. Ya, gue ditinggalin sama Tengkap. Iya gak sih? Udah, ah, damn it. Ya, gue join. Oke, gue join sama Sat. Oh, Pavlos. Tengkap ngajakin gue lagi. Gak bisa, cuma tiga doang bisanya, cok. Bisa cuma tiga doang. Dibilangin udah kita bertiga, Pavlos gak usah. Pavlos nanti join sama kita. Dia ikut aja gitu loh. Gue tahu sih gue gak ngomong sama sekali sama mereka, tapi gue berpikir kayak gitu. Oh, sekarang gue yang gak join sama kalian. Gue yang gak join sama kalian. Apa sih, Cil? Hah? Lu mau berdua doang, Cil? Ribet deh, ini sumpah aja. Cuma bisa tiga doang. Siapa tuh? Karno juga, kah? Kok tiba-tiba banyak Karno di sini? Kok tiba-tiba banyak Karno, bro? Dan gue gak join sama siapapun. Gue ada Terano, ada... Wow, Dino! Wow! Bunuh! Wow, gede banget, Dino! Wow! Gede banget! Gede banget, bro! Waduh, gede banget. Gue ngeri. Tengkap, kita harus join lagi Tengkap. Sisat mati. Sini Emily. Kita ganti lagi sekarang sama Emily. Gila, Dino tiba-tiba banyak. Wow. Bubar. Gila tuh Dino. What the hell, tiba-tiba banyak Dino, bro. Terus kenapa gue nggak temenan lagi sama lo, Tengkap? Kenapa gue jadi sama si Alex Fajer? Dari tadi kita ribet buat joinannya doang, sumpah aja. Di sini cuma bisa 3, karena gue gak tahu kenapa, karena cuma bisa 3. Raptor bisa banyak, bro. Gak akan bisa, bro, kita cuma bisa 3. Kalau mau, ikut-ikut aja gitu loh. Gak akan bisa kita lebih dari 3 ini. Tapi gila sih Dino-nya, sumpah aja. Oh, tuh, Dino tuh. Bodoh kau. Dino itu bagusnya di air, oke? Okay? Bagusnya itu di air. Kapan? Kenapa kalau gue jadi Dino itu gampang banget sih dibunuhnya? Itu gue jadi, oh lama, mak jan, ah kesel gue. Okay, tapi gue akhirin dulu, udah. Tapi Karno serius, Karno seru loh. Ternyata banyak banget yang pakai Karno. Mungkin karena banyak yang pakai Karno, jadi kayak gue pun juga bertahannya tadi cukup lama, walaupun gak sampai full dewasa. Tapi seru loh jadi Karno juga loh.
Oh, andai aja gue nggak nafsu itu. Karena gue pikir kayak, ah nih Deino nggak gede-gede banget gitu kan. Tambah lagi dia lagi ngedep belakang gitu kan. Dan waktu itu gue sempet jadi Deino, itu tuh gue susah banget gitu loh. Buat balik badannya tuh nggak cepet gitu loh. Mungkin ada pencetannya, tapi gue nggak ngerti doang. Waktu gue jadi Deino-nya mungkin sampai cepet akhirnya dia muter balik badannya, terus nyerang gue. Atau mungkin juga masalah gue lari sampai bener-bener ke kepalanya dia. Mungkin tadi gue kurang tahu. Tapi seenggaknya buat Karno itu dulu. Dan mungkin bahkan jadi pendek banget karena gue ngeliat baru 48 menit. Dan juga mungkin tadi actionnya juga sedikit. Karena karena kebanyakan gue jadi Karno-nya itu tadi ngumpet terus. Oke, si tank-up-nya tuh ngumpet terus. Tapi nanti gue bakal coba mainin lagi. Dan juga gue udah sempat coba masuk ke Discord The Isle Indonesia. Tapi cuma ada beberapa orang di situ. Tapi nanti gue bakal coba untuk seenggaknya ngajakin buat mereka mabar. Semoga aja mereka mau. Tapi kalau enggak, mungkin nanti di selanjutnya The Isle gue tetap jadi sendiri. Dan mungkin yang selanjutnya Herbivore. Karena udah berapa kali gue Carnivore terus. Dan gue pengen nanti jadi itu tuh. Gue pengen jadi Tricera, tapi gue ngeliat gak ada Tricera. Ternyata gak ada Tricera. Kenapa lu ngasih gambarnya Tricera di Herbivore? Di Herbivore ada Tricera, tapi di sini gak ada Tricera. Jadi gue rasa mungkin yang selanjutnya Stego, oke? Okay? Untuk yang selanjutnya. Jadi gue harapkan terhibur videonya. Gue mohon maaf kalau misalkan ada omongan gue yang kalian kurang suka atau cara main gue yang kalian kurang suka. Gue cuma suruh hibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye.